Dan ini Vlovic. Kali ini kita shoot, teman-teman. Ampun, kena tiang, teman-teman. Hampir. Halo teman-teman semua, jumpa lagi di channel saya Sintang Game. Terima kasih buat teman-teman yang sudah klik video ini ya teman-teman. Nah di video kali ini teman-teman kita akan update lagi option file PES 2021 PS4 untuk original version ya teman-teman. Nah di sini option file ini berbeda dari yang sebelumnya ya teman-teman, karena sebelumnya kita menggunakan option file yang ada Liga Berry. Nah di option file ini tidak ada Liga Berry-nya teman-teman. Di sini saya ganti dengan Liga Jepang ya, sesuai request teman-teman yang lain. Nah di sini sudah update rating, jersey dan transfer dan lain-lain ya teman-teman. Untuk lebih jelasnya kita langsung gas ke videonya ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini teman-teman langsung masuk aja ke menu edit ya teman-teman. Nah di sini teman-teman langsung hapus image semua yang ada di PS4 teman-teman. Nah buat teman-teman yang baru aja beli game PS 2021, teman-teman bisa ikuti cara ini teman-teman. Mungkin kalau teman-teman baru beli itu image-nya tidak ada di PS4, jadi teman-teman bisa langsung install. Nah tutorial installnya akan kita lanjutkan setelah kita hapus image ini ya teman-teman. Nah buat teman-teman yang sebelumnya sudah menggunakan option file ini, teman-teman hapus dulu image di sini. Dan sebelumnya teman-teman hapus dulu save edit data di menu PS4 kalian ya teman-teman. Nah di sini kita hapus dulu semua image yang ada di PS4, jadi harus kalian bersihkan semua teman-teman untuk menggunakan option file terbaru ini ya teman-teman. Oke kita delete dulu ya sebentar ini strip L, strip S nya teman-teman. Nah buat teman-teman yang baru datang channel Sintang Game, jangan lupa buat teman-teman subscribe, like, share dan komen ya teman-teman channel ini, supaya channel ini terus berkembang ya teman-teman. Dan saya mengucapkan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah banyak mendukung channel Sintang Game sampai sekarang ini ya teman-teman. Oke kita tunggu sebentar ya teman-teman ya, harap bersabar. Jadi teman-teman harus tonton video ini sampai selesai agar teman-teman semua paham dengan option file yang saya berikan. Nah buat teman-teman yang bertanya apakah ini option file dari PES Universe atau bukan, ini bukan ya teman-teman. Ini saya edit sendiri dari berbagai macam option file, saya gabungkan dan saya edit sendiri teman-teman. Oke sudah delete, kita delete lagi stadium image-nya yang cuma satu aja gambarnya ya teman-teman. Nah di sini kita hapus juga sponsor, logo, image, ada 420 image nih, kita hapus semua ya. Oke filenya sudah selesai, kita hapus teman-teman. Nah teman-teman langsung aja di sini kita save dulu ya teman-teman, untuk teman-teman install teman-teman wajib save. Oke sudah selesai, kita save ya. Di sini kita langsung masuk ke menu import ekspor lagi teman-teman. Nah di sini teman-teman langsung import tim aja di sini, klik OK. Nah, file yang sudah teman-teman masukkan ke dalam flash disk tadi teman-teman saya setelah kalian ekstrak ya, ini filenya. Oke ini kita centang dan situ ada 638 file. Jadi buat teman-teman yang mungkin data option filenya tidak terdeteksi oleh flash disk kalian, sebaiknya kalian ganti flash disknya menggunakan yang merek SanDisk ya teman-teman. Nah di sini saya menggunakan merek SanDisk dan itu work ya teman-teman. Oke kita tunggu sampai 638 file terimpor semuanya ya teman-teman. Oke filenya sudah selesai teman-teman. Sekarang kita akan lanjutkan ya. Setelah ini kita impor kompetisi teman-teman. Nah teman-teman langsung masuk aja di menu impor kompetisi. Sini ada 53 file kalau nggak salah ya teman-teman. Ini karena sudah ada Liga Jepang. Nah ini teman-teman centang aja kotak ini semua. Teman-teman centang dan teman-teman klik OK. Tunggu sampai selesai, ada 53 file ya teman-teman. Oke sudah selesai ya, finish importing data. Nah kita langsung aja masuk ke kembali, kita kembali dulu teman-teman. Terus kita save dulu ya ini. Jangan sampai nanti tiba-tiba teman-teman install option file lalu mati lampu, berantakan lagi teman-teman. Kita save dulu teman-teman. Nah setelah kita save baru kita edit competition structure ya teman-teman. Kita lihat dulu timnya teman-teman, apakah sudah masuk ya. Oke logo-logonya sudah masuk ya teman-teman. Nah teman-teman bisa lihat di sini tiga liganya sudah sip ya, dan ini Liga Jepang yang saya bilang tadi ya teman-teman. Oke sekarang kita langsung masuk ke edit competition struktur teman-teman. Ini teman-teman harus tonton video ini sampai selesai ya, supaya tidak salah paham ya teman-teman. Nah di sini Bundesliga kita atur 18 saja teman-teman, Liga Jepang kita biarkan 20.
Oke, di sini kita akan atur dulu Liga Bundesliga-nya. Salzburg kita ganti dengan Bayer Leverkusen. Di sini CSKA Sofia kita ganti dengan Bayern Munchen, teman-teman. Oke. Terus mana lagi yang belum masuk ya? Bochum ya, ini Bochum kita masukkan lagi ke Bundesliga. Nah, kita ganti dengan Ferenc Vakrosi ini ya. Oke, sudah siap ya Bundesliga, sudah bagus ini ya. Nah, nanti teman-teman kalau mau urutkan namanya, teman-teman bisa edit sendiri ya. Jadi kita di sini hanya masukkan tim di liganya ya, teman-teman. Kali ini kita beralih ke Liga Inggris. Fulham kita ganti dengan Brentford ya. Newcastle kita ganti dengan Sheffield United. Dan sini West Brom kita ganti dengan Watford, teman-teman. Nah, ini sudah sesuai dengan liga yang terbarunya, teman-teman ya. Jadi teman-teman mau atur lagi terserah teman-teman. Ini saya hanya menunjukkan garis besarnya. Di sini Serie A kita atur lagi, teman-teman. Benevento kita ganti dengan Empoli ya di sini ya. Empoli di mana? Oh, ini dia. Terus apalagi nih klub yang diganti? Parma ya, kita ganti dengan Venezia. Di sini satu lagi kalau nggak salah Salernitana ya. Salernitana kita ganti dengan apa ini, teman-teman? Proton ya mungkin ya. Oh, nggak salah sih Proton ya. Ini sebenarnya sudah sip ya, teman-teman. Nah, nanti teman-teman bisa atur lagi lah agar lebih rapi ya. Terus di sini kita lanjut lagi ke Liga Santander ya, teman-teman ya. Eibar, ini Eibar kita ganti dengan Espanyol Barcelona ya sepertinya. Espanyol. Terus Mallorca ya, Mallorca sini kita ganti dengan apa ini? USC ya kali ya, USC. Ya, ini sih klub USC ya, teman-teman. Ini terus ada lagi yang kita ganti nih, Real Valladolid ya mungkin. Real Valladolid kalau nggak salah nih masuknya kita Rayo Vallecano. Ya. Oke, sudah masuk Rayo Vallecano dan sepertinya sudah kita atur semua nih ya, teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat ini struktur liga yang saat ini ya. Mungkin kalau teman-teman ada mau atur lagi, teman-teman bisa atur ya competition strukturnya. Di sini saya mungkin kalau belum lengkap, teman-teman bisa atur sendiri ya. Dan setelah itu kita save lagi ya, teman-teman. Ini teman-teman perlu save supaya tidak hancur dan berantakan ya, teman-teman. Oke, teman-teman, setelah kita save, kita langsung lihat aja review tentang pemain-pemain dan transfernya ya, teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat di sini Premier League ya. Ini teman-teman bisa lihat ini pemain-pemain kita sudah update ya, teman-teman. Ini sudah dari option file yang sebelumnya. Teman-teman pasti sudah tahu lah ya, Coutinho sudah masuk di sini, teman-teman. Ntar kita atur dulu player name-nya ya. Ini saya tunjukkan garis besarnya ya, teman-teman. Tapi transfer ini kita sudah seperti yang kemarin ya, sudah lebih update kali ini, teman-teman. Ada beberapa pemain yang sudah masuk. Ini Wurgos ya di Burnley. Terus kalau nggak salah itu kemarin ada yang masuk Trezeguet ya, masuk ke Istanbul Başakşehir ya, teman-teman. Terus ada Giorgino yang sudah masuk ke Sampdoria juga ya, yang terbaru ini ya. Oke, ini Van de Beek di Everton, teman-teman. Dan ini AL Ghazi di Everton. Oke. Terus teman-teman juga bisa lihat di sini Brentford ada Christian Eriksen ya, teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Terus ini nanti teman-teman kalau mau lihat secara full ya, ini transfernya nanti teman-teman bisa pause aja video ini, teman-teman bisa lihat ya pemain-pemainnya. Ini Diaz sudah masuk di Liverpool ya. Juga MC. Oke, di sini juga ada kalau nggak salah itu Yeray Alvarez ya. Ada dia Yeray Alvarez. Kita lihat Yeray Alvarez. Nah, ini dia Yeray Alvarez ya, pemain muda Manchester City. Di Newcastle juga ada Dan Burn ya, teman-teman. Dan Burn sudah masuk, dan Bruno Guimaraes. Ya, teman-teman bisa lihat. Terus di sini juga sudah ada siapa ini kalau nggak salah, Bentancur ya, seperti di video sebelumnya Bentancur kan sudah masuk ya, teman-teman. Ini saya cuma secara garis besar petunjukkan inilah pemain-pemainnya transfer di terbaru ini gitu. Terus di Liga ya Skybet, kita lihat di sini ada Andy Carroll ya di West Brom Albion.
ini Liga 1, kita bisa lihat di Lyon ya teman-teman, mau Kinombele di sini kalau nggak salah ya, Kinombele, dan ini masuk satu lagi kalau nggak salah Erfafre yang sudah masuk ke Olympic Lyon. Nah yang lain nanti teman-teman bisa cek, nah ini teman-teman bisa pause aja nanti videonya teman-teman tuh lihat kayaknya. Di sini juga kita lihat Jeboga kalau nggak salah ya, Jeboga di Atalanta. Nah ini pemain yang masuk ke Atalanta ya, Jeboga. Terus di Fiorentina ini kalau nggak salah siapa, lupa ini, bentar kita cari dulu teman-teman, Arthur Cabral ya kalau nggak salah ya, pemain yang baru masuk ke Fiorentina teman-teman. Zakaria ya, yang dari apa ini, dari klub Liga Jerman kemarin. Dan ini Vlahovic ya, striker dari Fiorentina yang masuk ke Juventus. Dan di sini kita juga lihat Inter, di sini ada Ergosen ya yang masuk dari Atalanta masuk ke Inter teman-teman. Terus di Milan kita lihat itu siapa pemain barunya, lupa saya. Kita cek dulu ya namanya di sini. Kalau nggak salah itu ada di sini tuh. Milan kita lihat dulu. Lazetic nih ya, ini ya Lazetic ya yang baru masuk kalau nggak salah ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa koreksi sendiri lah ya dengan option file ini. Kalau ada yang kurang nanti teman-teman bisa komen. Nah di Sampdoria ini ada pemain yang baru masuk itu kalau nggak salah namanya Giovinco teman-teman. Nah ini dia S Giovinco. Nah ini dia masuk dari Al Hilal kalau nggak salah ya, kemarin kan dia main di Al Hilal. Oke di Serie A sudah ya teman-teman. Terus di Liga ini, Liga Skotlandia ini di Ranger ini kalau nggak salah ada yang masuk juga, Amad Diallo ya, yang dari Manchester United dipinjamkan ke Ranger teman-teman. Nah di sini juga ada Ramsey juga sudah masuk tadi ya. Nah di sini di Liga Santander ya teman-teman bisa lihat di sini sudah ada Gavi teman-teman. Nah ini teman-teman yang request dengan pemain bernama Gavi sudah ada. Dan di sini ada Aubameyang. Terus ini Wague ya kalau nggak salah, Wague. Ada Matore dan satu lagi kalau nggak salah itu namanya Dani Alves ya. Dani Alves dan Ferran Torres teman-teman. Nah ini dia pemainnya. Terus kita masuk lagi ke siapa nih ya, Mallorca ya, kita lihat Femuriki teman-teman. Nah ini Femuriki yang sudah masuk ke Mallorca dari mana, saya lupa juga itu teman-teman. Seperti yang dari Liga Turki ya kemarin ya, Sevilla. Sini ada Anthony Martial yang dari Manchester United masuk ke Sevilla ya teman-teman. Dan di sini juga kita lihat di Valencia ada pemain yang bernama Brian Gill dari Tottenham. Terus Brian Gill dan satu lagi masalah ya teman-teman. Ya saya lupa ini, bentar kita lihat Ilex Moriba ya, ya kalau nggak salah nih Ilex Moriba yang masuk. Terus siapa lagi dia, belum masuk ke Revas ini, saya lupa juga ya teman-teman. Kita lihat di Galatasaray teman-teman, ini ada kalau nggak salah itu namanya siapa itu, Elbulgar ya, Elbulgar yang sudah masuk Galatasaray. Dan ada satu lagi di sini Begomis ya teman-teman masuk Galatasaray. Ini kita cek lagi di Istanbul ya, pemain yang baru masuk kalau nggak salah itu namanya seperti yang saya sebut tadi ya, Trezeguet ya dari Aston Villa ya masuk ke Istanbul. Başakşehir dan Pizzi ini yang berasal dari Benfica kemarin ya teman-teman masuk ke Istanbul Başakşehir. Dan di Rizespor juga kita lihat di sini ada Gedson Martinez atau Gedson apa itu namanya teman-teman, itu dulu namanya Gedson kalau tidak salah teman-teman. Nah ini dia Gedson yang sudah masuk ke dalam klub Turki Rizespor. Kita cek di Bayer Leverkusen ini juga ada siapa, lihat dulu. Oh kalau nggak salah ini namanya Asmon ya, Asmon ini yang terbaru masuk ke Bayer Leverkusen teman-teman.
Oke, kita lanjut lagi ke grup selanjutnya ya. Langsung aja kita coba lihat ke Wolfsburg ya. Di sini Makrus kalau nggak salah yang masuk ya. Kita lihat Makrus, mana pemainnya Makrus. Nah, ini dia. Oke, teman-teman, setelah kita lihat beberapa pemain yang sudah masuk, kita langsung save aja, teman-teman. Jadi agar option file teman-teman tidak tercampur aduk dan tidak berantakan, teman-teman. Oke. Nah, di sini kita langsung keluar dan kita tes gameplay-nya kali ini ya, teman-teman. Nah, ini teman-teman masuk aja ke local match ya. Terus teman-teman pilih aja stick-nya. Terus kita aktifkan option file-nya dengan tekan R3 dan pilih live update. Nah, kita lihat dulu jersey buat teman-teman yang kemarin bertanya sama saya ya, jersey-nya kok enggak update ya, teman-teman. Nah, di sini saya akan jelaskan lagi jersey yang update itu ada di nomor 4-nya, teman-teman. Nah, seperti yang teman-teman lihat ini Arsenal dan Manchester United. Ini jersey yang update itu nomor 4 ya, teman-teman. Ini karena saya tidak mengedit custom ya, karena di sini banyak teman-teman yang main Master League. Jadi, teman-teman bisa recommended lah option file ini, teman-teman bisa gunakan dan tidak akan berantakan, teman-teman. Nah, buat teman-teman yang menggunakan versi custom ya, teman-teman, nanti di Master League itu akan bermasalah ya, teman-teman, karena itu biasanya uangnya nanti berbeda ya di klubnya, teman-teman. Walaupun teman-teman set high, nanti uangnya itu sedikit sekali, teman-teman, tidak sesuai dengan klub aslinya itu karena editan dari liga tim kecil di Liga Eropa, teman-teman. Nah, kita lihat lagi ya jersey di klub ini PSG. Nah, teman-teman bisa lihat di PSG, dan satunya lagi kita coba di Barcelona ya. Juventus kita coba. Oke, di Juventus. Nah, teman-teman bisa lihat ini jersey yang update itu nomor 4 ya, teman-teman. Jadi teman-teman wajib paham dengan option file yang saya berikan ini. Nah, teman-teman bisa lihat itu jersey nomor 4 ya. Nanti teman-teman bisa cari di option file ini. Buat teman-teman yang mau menggunakan option file ini, silahkan teman-teman download. Dan buat teman-teman yang nggak mau pakai option file ini, teman-teman bisa abaikan video ini ya, teman-teman. Nah, di sini kita tes lagi Barcelona dan Real Madrid ya, teman-teman. Ini kita cek stripnya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat Real Madrid ini nggak perlu kita edit lagi. Jersey-nya nomor 1 ini sudah sesuai aslinya, dan nomor 2 juga sesuai aslinya ya. Barcelona itu di nomor 4. Nah, seperti jersey yang ini ya, teman-teman. Oke, sekarang kita kembali lagi dan kita akan tes gameplaynya ya, teman-teman. Kita gunakan klub apa ya, kita coba gunakan klub di liga nanti pertama kita lihat dulu nih liga Italia, liga Jepang yang saya sebutkan tadi ya, teman-teman. Di sini tidak ada liga BRI nya jadi saya ganti dengan liga Jepang ya. Kemarin jika buat teman-teman yang mau menggunakan liga BRI, ada di option file yang ini ya, yang ini, yang atau di video saya sebelumnya, nanti teman-teman bisa cek. Oke, sekarang kita akan tes gameplaynya, teman-teman. Juventus melawan Barcelona ya. Nah, kita atur dulu stripnya di nomor 4 sesuai dengan jersey terbarunya, teman-teman. Nah, ini kita atur lagi setting. Coba kita lihat game speed, kita gunakan plus 2, teman-teman. Di sini match screen setting kita off-kan aja, jadi tidak banyak mengganggu pemandangan saat kita bermain nanti ya, teman-teman. Ini saya akan menggunakan level legend dan kita main 5 menit dan bola menggunakan bola Tsubasa aja ya, teman-teman. Agar tendangannya bisa melengkung seperti Tsubasa ya, teman-teman. Oke. Oke, kita langsung cek di games plan ya, teman-teman. Ini kita masukkan Filopik aja. Filopik di mana ya? Oh, ini dia Filopik, kita ganti. Coba kita lihat dengan skill Morata ya. Ya, sebenarnya dengan skill Morata masih unggul Morata ya. Gak apa-apa, coba kita masukkan aja ya permainan menggunakan Filopik. Ini sepertinya sudah sip ya. Ini kita nggak perlu ganti lagi. Ya, oke. Okay. Sudah sip ya, teman-teman. Oke, kita langsung kick off aja ya, teman-teman. Tanpa banyak basa-basi lagi, kita tes gameplay antara Juventus melawan Barcelona. Nah, buat teman-teman yang baru datang channel Sintang Game, jangan lupa teman-teman subscribe, like, share, dan komen ya, teman-teman. Jangan lupa loncengnya teman-teman bunyikan supaya tidak ketinggalan dengan update video terbaru dari Sintang Game.
Oke teman-teman, kita akan lihat dulu pertandingan ya teman-teman. Pertandingan Juventus melawan Barcelona. Oh, ini keren sekali teman-teman. Ini jersey-nya teman-teman lihat ya. Oke. Kita melawan level legend teman-teman. Kita lawan level terkuat di PES ini teman-teman. Oh, pendukungnya banyak sekali teman-teman. Kita main di Stadion El Toro. Oke. Nek, langsung kita lanjut teman-teman. Bernadeschi teman-teman, kita langsung serang Tanduk Vlahovic. Masih belum bisa teman-teman. El Tiong. Oke. Kita harus segera merebut bolanya ya teman-teman. Ini Pedri memberi umpan ke Aubameyang, tapi masih kita dapat Zakaria Rabiot. Oke, Cesa, dan kita berikan ke Dybala teman-teman. Apa yang terjadi? Aduh, Dybala kalah body teman-teman. Oke, bolanya belum bisa kita rebut nih teman-teman. Masih dikuasai oleh Barcelona. Nah, kita sudah dapat. Oke, kita harus tenang teman-teman. Jangan sampai kita terburu-buru. Kita mainnya cuma 5 menit sih. Ini yang penting kita dapat satu gol aja sudah unggul. Sudah pasti unggul ya. Oke. Ayo Zakaria. Cesa. Maju. Aduh, Dybala nggak mau maju teman-teman. Ayo Arthur. Aduh, nggak dapat teman-teman. Berbahaya kali ini teman-teman. Kita menggunakan, oke, sudah terbaca oleh Cesa teman-teman. Ya, kita serang lagi teman-teman. Zakaria memberikan kepada Arthur. Oke, Dybala, Rabiot, Cesa. Kita berikan lagi ke Rabiot teman-teman. Dan Vlahovic, kita lihat. Ya ampun, salah opor teman-teman. Oke, masih dikuasai Rabiot dan Vlahovic. Kali ini kita shoot teman-teman. Ampun, kena tiang teman-teman. Hampir saja kita golkan gawang Barcelona ya. Oke, nggak apa-apa. Kesempatan satu sudah hampir saja. Mungkin kesempatan yang kedua akan masuk teman-teman. Oke, cukup berbahaya teman-teman. Kita ditekan oleh Barcelona. Mungkin mereka tadi cukup terkejut ya dengan tendangan Vlahovic tadi ya. Cukup berbahaya teman-teman. Oke. Sudah kita ambil bolanya dan kita serang kembali teman-teman. Paulo Dybala dan kita berikan ke Vlahovic dan kita serang lagi teman-teman. Ya ampun, habis waktu teman-teman. Oke teman-teman, jangan berkecil hati, kita lanjutkan di babak kedua ya teman-teman. Oke, kita cuma 51 position dan satu kali shot on goal ya teman-teman. Oke, babak kedua dimulai kembali teman-teman. Sekarang Barcelona sepertinya ini nih, panik dia teman-teman. Barcelona nih. Oke, Barcelona mulai main pressing nih teman-teman. Oke, kita masih dapat bolanya ya. Oke, Paulo, Rabiot, Cesa dan Vlahovic, kita shoot. Si gagal teman-teman. Hampir saja kita ngegol lagi teman-teman. Aduh, susah sekali ya teman-teman. Karena ini level legend ya. Jadi teman-teman harap bersabar ya untuk melawan level legend. Kita nggak bisa terburu-buru teman-teman. Ini level legend adalah level terkuat di PES ya teman-teman. Pertama, sembarangan saja tadi teman-teman. Aubameyang sembarangan tembak ya teman-teman. Apakah ini karena dia panik? Tapi kita coba lagi teman-teman. Oke, Adama Traore, Zakaria, Rabiot, Cesa. Aduh, Paulo Dybala tadi masih belum sampai operan dari Cesa teman-teman. Belum bisa direbut ya. Oke. Aubameyang hampir saja teman-teman, kita dibobol Aubameyang teman-teman. Untung aja kipar kita Sekni ini lumayan hebat ya. Oke, jangan sampai kita kebobolan teman-teman. Ini sudah menit 70-an nih.
Kalau kita kebobolan sangat sulit untuk mengejarnya, teman-teman. Tahan, tahan terus, tahan terus. Ayo Bernat, tahan. Rabiot, tahan di tengah. Oke, Rabiot. Dybala, ya ampun. Langgaran, teman-teman. Oke. Oke, hati-hati ya. Ini tenang bebasnya cukup berbahaya nih. Oh, Aubameyang ngambil ya, teman-teman. Oh, dapat dengan mudah, teman-teman. Oke, kita serang balik ya. Sek nih. Low pick. Berikan kepada Bernadeschi, teman-teman. Ampun, gagal, teman-teman. Arthur tidak berada di tempat yang seharusnya, teman-teman. Oke, waktu sudah menit 84, teman-teman. Hampir saja habis nih. Oke. Oke, kita masih diserang nih, teman-teman. Jangan sampai kebobolan nih. Menit akhir, teman-teman. Oke. Menit 91, teman-teman. Kita harus menahan. Jangan sampai kebobolan, teman-teman. Minimal imbang lah. Oke. Tahan-tahan terus, Zakaria. Oke. Zakaria. Lari Zakarianya. Dan the like berhasil, teman-teman. Oke, teman-teman. Akhirnya gameplay kita sudah habis ya, teman-teman. Kedudukan 0-0 untuk Juventus dan Barcelona ya, teman-teman. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga Option File ini bermanfaat buat teman-teman semua ya. Jadi buat teman-teman yang baru datang channel Sintang Game, silakan teman-teman subscribe, like, share, dan komen ya, teman-teman. Jangan lupa loncengnya teman-teman bunyikan supaya tidak ketinggalan dengan update video terbaru dari Sintang Game. Oke, teman-teman, saya dari Sintang Game pamit undur diri dulu. Sampai jumpa di next video. See ya.